Laris sekolah minggu, tak deringipun kita sami, sinau ing sekolah minggu, sumangga ndedonga langkung rumiyin. Dipun tirakaken nggih, monggo. Gusti Yesus, kawula sami, badhe sinau ing sekolah minggu. Nyuwun berkah lan panganti kangge guru sekolah minggu, tiang sepuh kawulo, lan ugi konco-konco kawulo. Nyuwun panganti supados kawulo mangertosi sabdo paduka. Amin. Sami nampi nono berkahipun Gusti. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra tuwin Sang Roh Suci ana ing kowe kabeh. Sugeng sekolah minggu, Gusti berkahi. Halo adik-adik. Halo. Apa kabar nih? Ketemu lagi dengan Kak Vivin dan Mas Tian. Nah, sekarang kita mau memulai sekolah minggu kita kali ini. Sebelumnya ya, kita mau ngapain nih, Mas? Sebelumnya lebih baik berdoa dulu deh, Mbak. Oh iya, sebelum mengawali sesuatu hal, kita harus berdoa dulu ya, adik-adik. Ya. Yuk, Mbak, kita Vivin ya. Siap. Ya. Yuk, kita berdoa dulu ya yang akan Kak Vivin pimpin. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami akan memulai sekolah minggu kami kali ini. Berkati kami dari awal hingga akhir. Berkati juga kakak-kakak yang bertugas dan teman-teman kami yang bertugas. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita mau ngapain dulu ya, Mas? Mau nyanyi-nyanyi, memuji Tuhan. Oh iya, kita mau nyanyi lagu apa aja tadi? Yesus sayang semua sama apa ya? Ingat akan nama Yesus ya. Nah, yuk kita pujikan lagu itu dengan penuh sukacita, yuk.
tadi kita udah memuji Tuhan, kan adik-adik udah tambah semangat belum nih? Semangat dong. Oke, nah habis ini kita mau ngapain nih Mas enaknya ya? Kita denger firman Tuhan. Oh iya, yang akan dibawakan oleh siapa Mas? Oleh Ibu Arni. Nah, adik-adik pada penasaran nggak nih cerita hari ini tentang apa? Yuk kita dengarkan Bu Arni yuk. Yuk. Di sini, lalu apa kabar? Baik-baik saja. Bertemu, berdoa. Teman-teman, bacaan kitab suci pada hari ini diambil dari Yosua 3 ayat 1-4. Yang demikian sabdanya, menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampailah mereka di sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Demikianlah firman Tuhan. Kenal siapa bapak yang ada di sebelah kanan Bu Arni ini? Ya, adalah Jenderal Sudirman. Terus, yang satu lagi ini, ayo siapa yang ingat siapa nama bapak ini? Iya, betul. Dia adalah Bapak Jenderal Ahmad Yani, orang pahlawan revolusi. Nah, cerita kita minggu ini mengingat kuasa Tuhan dalam hidup kita. Adik-adik, minggu lalu yang sudah diceritakan oleh Pak Anto, bangsa Israel dipimpin oleh Yosua. Yosua yang memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Bapak Yosua memimpin bangsa Israel. Mereka bersama-sama akan menyeberang sungai Yordan, adik-adik. Mereka ada yang membawa barang-barang menuju ke penyeberangan. Nah, di penyeberangan itu adik-adik ada diletakkan tanda, yaitu 12 batu. 12 batu ini diambil dari 12 suku Israel, adik-adik. 12 batu ini yang menjadikan tanda sebelum mereka menyeberangi sungai Yordan. Begitu juga adik-adik, ketika mereka sudah sampai di sungai Yordan, menyeberang ke daerah Gilgal, ada lagi 12 batu sebagai tanda mereka akan berkemah di situ, adik-adik. Nah, itulah tanda penyertaan Tuhan buat bangsa Israel. Kuasa Tuhan menyertai bangsa Israel dimanapun mereka berada, baik sebelum menyeberangi sungai Yordan dan sesudah menyeberangi sungai Yordan. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga selalu mengingat akan kuasa Tuhan dalam hidup kita?
ketika kita dalam keadaan sakit, susah, ataupun takut, kita selalu mengingat akan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Bahwa Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Nah, cerita kita minggu ini selalu kembali kita diingatkan untuk mengingat kuasa Tuhan dalam hidup kita. Nah, semoga adik-adik semuanya selalu mengingat akan kuasa Tuhan dalam hidup adik-adik sekalian. Inilah cerita kita minggu ini adik-adik, mengingat akan kuasa Tuhan. Terima kasih. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. Adik-adik, kita udah mendengarkan firman Tuhan nih, udah memuji Tuhan juga nih. Nah, sekarang kita mau mengakhiri sekolah minggu kali ini, tapi untuk persembahannya gimana, Mas? Persembahannya dimasukkan ke tempat yang sudah adik-adik bikin sendiri ya. Nah, sebelum mengakhiri sekolah minggu kali ini, kita mau doa penutup dulu nih. Mas Tian yang pimpin ya. Ya, mari kita berdoa bersama-sama ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah sertai kami, ketika kami boleh bersama-sama belajar dan memuji Engkau Tuhan. Sebentar kami akan selesai sekolah minggu, kiranya Tuhan berkati kami, ketika kami akan melanjutkan aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekolah minggunya sudah selesai nih. Sampai jumpa di sekolah minggu selanjutnya ya adik-adik. Jangan lupa jaga kesehatan. Memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan. Nah, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.